Ini banyak banget peminatnya juga, apalagi buat kalian yang masih pemula atau buat kalian yang hobi berburu, yuk langsung saja ke senapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam olahraga. Nah, kembali lagi di channel YouTube Gesa Sport Indonesia, di mana channel YouTube yang akan mengulas berbagai macam senapan angin dan tentunya banyak promo menarik lainnya mengenai senapan angin. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum juga subscribe channel YouTube ini, langsung saja subscribe dan bunyikan notifnya agar kalian update terus tentang senapan angin dan kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, bagaimana nih kabar kalian di seluruh Indonesia? Semoga dimanapun kita berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Baik, kami Gesa Sport Indonesia merupakan toko senapan angin terpercaya dan juga bergaransi. Untuk itu jangan ragu-ragu lagi untuk membeli senapan angin secara online hanya di Gesa Sport Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan review lengkap untuk senapan angin Saprifer Gamo Kamo. Nah, barangkali di antara kalian masih penasaran bagaimana review dari senapan Saprifer Gamo Kamo. Yuk tonton video kali ini ya, jangan skip-skip, jangan like channel, jangan pindah channel agar kalian tahu bagaimana review spesifikasi untuk senapan angin Saprifer Gamo Kamo. Oke, langsung saja ya ke spesifikasinya. Oke, senapan ini larasnya terbuat dari bahan baja terbaik dan juga pilihan tentunya, dengan panjang laras 60 cm. Kemudian diameter larasnya ini 8 mm ya. Dan kemudian untuk tabungnya ini terbuat dari bahan kuningan dengan OD 25 mm. Oke, ini sebelah sininya ini antara tabung dan laras ini dilengkapi dengan cincin laras, sehingga antara tabung dan larasnya ini lebih terpresisi. Oke, ini senapan ini juga sudah dilengkapi dengan visir, yaitu ada di tengah ataupun belakang dan juga di depan. Tentunya dengan visir ini sudah bisa untuk kalian membantu membidik target. Jadi ini visirnya tidak patah dan kalian bisa melepasnya kemudian memasang teleskop ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, dan ini di ujung larasnya ini sudah dilengkapi dengan drag ataupun nempel peredam. Dan ini juga bisa loh kalian pasang peredamnya. Oke, lanjut. Ini untuk picunya ini terbuat dari bahan kuningan. Dan ini belum dilengkapi dengan safety trigger ya. Jadi kalian lebih hati-hati ketika memegang picunya. Oke, untuk senapan ini sistem pengisian anginnya itu dengan pompa tangan ya, dengan minimal pompanya 5 kali dan maksimal untuk pompanya itu 5 kali. Dan lanjut ya, kaliber dari senapan ini yaitu kaliber aman, yaitu 4,5 mm. Lanjut ke popornya. Nah, popornya dari senapan ini terbuat dari kayu mahoni pilihan. Seperti ini model gamo, kemudian motifnya kamo ya, ini kamuflase. Jadi ini finishingnya rapi, halus banget, jangan diragukan lagi ya kualitasnya. Dan di bagian ujung popornya ini sudah dilengkapi dengan bantalan popor, sehingga lebih nyaman ketika disandarkan di bahu, tidak capek ya ketika memegang si senapannya ini. Oke, lanjut untuk grindernya dari senapan ini otomatis ya, tinggal dipencet seperti ini. Jadi lebih simpel, lebih praktis ketika digunakan berburu. Nah, kemudian ini tadi untuk nempel peredamnya ini kan bisa dipasang peredam seperti ini. Coba kita pasangkan langsung untuk si peredamnya seperti ini. Oke. Jadi senapan ini Saprifer Gamo Kamo ini banyak banget peminatnya juga, apalagi buat kalian yang masih pemula atau buat kalian yang hobi berburu, yuk langsung saja ke senapan jenis ini karena memang mantap, cocok banget untuk pemula. Nah, buat kalian yang pingin order caranya pun mudah banget, langsung hubungi ke nomor customer service kami, nanti untuk nomornya akan saya sematkan di sini. Oke.
Perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai dua nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia dan Muhammad Masyofi. Jadi, selain kedua nomor rekening tersebut, penipuan. Jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia, Gesa Sport Indonesia. Nanti untuk linknya akan saya sematkan di kolom deskripsi. Nah, untuk kami di Gesa Sport Indonesia itu untuk sistem pembayaran kalian bisa transfer ataupun bisa bayar di tempat ataupun COD, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan Gesa Sport Indonesia, cek aja di Google kalian, tinggal ketik Gesa Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps ataupun Google Business kami. Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku Gesa Sport Indonesia, seperti ini ada beberapa akun Facebook abal-abal, nah mereka itu mengatasnamakan Gesa Sport Indonesia, tetapi ia tidak bisa menunjukkan alamat dan tidak bisa dikunjungi langsung ke tempatnya, maka itu jelas banget penipuan. Buat kalian yang menemukan oknum-oknum seperti itu tadi, bisa langsung ya laporkan ke customer service kami agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu. Oke, tetap hati-hati, tetap waspada ketika belanja online senapan angin. Ingat, belanja aman bergaransi hanya di Gesa Sport Indonesia. Nah, sekian video kali ini. Semoga video Sapriver Gamo kamu ini dapat menjadikan referensi kalian biar ada gambaran sebelum membeli senapan angin Sapriver Gamo kamu. Jangan lupa like-nya, komen untuk informasi lebih lanjut, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.